Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Sekarang saya berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Pasarun 2 Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini saya akan melintas atau menelusuri perkampungan Tunggal Warga ini, teman-teman ya. Dan yang kesini, teman-teman, kita akan menelusuri jalur 2 ini, teman-teman ya. Dan oke, gimana kabarnya nih buat teman-teman semua, teman-teman subrek-subreker, juga teman-teman calon subrek-subreker dimanapun berada. Semoga di hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Juga diberikan kemudahan-kemudahan ataupun kelancaran-kelancaran pastinya ya, dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya diklik tombol like, komen, dan subrek-subreknya, teman-teman. Agar saya lebih semangat lagi ya membangun channel kecil ini, melintas atau mengeksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan oke, kita lanjut. Ini adalah perkampungan Tunggal Warga ya, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di jalur 2, teman-teman. Kebetulan juga saya melintas sore hari ini di kampung ini ya. Dan saya akan mengeksplor dari jalan lintas tadi sampai ke perbatasan kampung di ujung sana, teman-teman ya. Ternyata jalan yang bagus sampai di sini aja, teman-teman ya. Dan di sini jalannya sudah mulai keriting. Oke, kita gas ya. Kita terus menelusuri perkampungannya, teman-teman ya. Dan oke, teman-teman, yang di sebelah kanan ini adalah rumah sakit Gria Medica ya. Sehubungan saya lewat belakang jalur 2, ini adalah bagian belakangnya ya. Dan oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita nyantai di sore hari ini, jangan lupa siapkan kopinya ya. Kopi dan rokoknya, teman-teman. Oke, sebetulnya Kampung Tunggal Warga ini sangat luas, teman-teman. Dan kampung ini juga mempunyai 4 jalur ya. Salah satunya adalah jalur 2 ini ya. Jalur 2 yang terletak di belakang rumah sakit Gria Medica, teman-teman. Dan insya Allah ya, untuk next video saya akan spill di jalur-jalur yang lainnya, teman-teman ya. Seperti di jalur 3, Jalan Mutiara Bunda, terus jalur utama ataupun jalan etanol, dan jalur 2 di sebelah Bank BCA, teman-teman. Thank you.
Dan oke teman-teman, ternyata kampung tunggal warga ini cukup luas teman-teman ya. Ini adalah jalur 2 dan di depan sana itu adalah perempatan terakhir. Kemudian ada turunan dan perbatasan dengan kampung warga Makmur Jaya di bawah sana teman-teman ya. Dan oke teman-teman, ini adalah turunan terakhir ya. Turunan perbatasan antara kampung tunggal warga dengan kampung warga Makmur Jaya teman-teman. Dan ini adalah batas kampungnya ya, yang kesana itu kampung tunggal warga, sedangkan yang ke arah atas sana itu ke kampung warga Makmur Jaya teman-teman. Ini adalah batas di dua kampungnya ya. Dan oke teman-teman, sekian dulu lintas kampung kali ini, mereview kampung tunggal warga Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di jalur 2 ya. Saya mereview dari jalan lintas tadi sampai ke batas kampung ini teman-teman. Ucapan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, diklik tombol like, komen, dan subrek-subreknya, agar saya bisa membangun channel kecil ini, melintas atau mengeksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun bahasa yang kurang berkenan ya, ataupun informasi yang tidak terlalu akurat. Salam sukses dan sehat selalu ya buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.